Assalamualaikum, Puan. Huh? Waalaikumsalam. Tuan Haji ada di rumah? Ada. Cepatlah masuk. Ah, Tuan Haji. Apa khabar? Oh, selamat. Baik. Ha, duduk, duduk. Eh, tak apa, tak apa. Saya kejap je ni. Ha, saya datang nak bagi belacan ni. Ha. Wah, terima kasih. Sedapnya bau. Ah, belacan ni istimewa, Puan. Ada madu. Oh, iya ke? Hui, mesti sedap ni. Okeylah, Tuan Haji. Saya nak pergi tengok projek ni. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Eh, saya nak tengoklah macam mana rupa belacan madu ni. Eh, banyaknya. Apa ni? Huh? Awak ada janji apa-apa ke dengan dia? Eh, tak ada. Habis tu ni apa? Bayar hantar balik. Cegah rasuah, tanggungjawab bersama. Ha, masuk. Apa khabar, Tuan Haji? Baik, Samad. Duduk. Nah, ambil balik belacan ni. Saya tak suka. Eh, kenapa? Orang lain suka je. Ha? Jangan samakan saya dengan orang lain. Tapi Tuan Haji. Eh, dah, 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 dah. Kita mesti jujur dalam mencari rezeki. Jauhi budaya rasuah. Ingat. Ahmad Yunus Muhammad Alif atau lebih dikenali sebagai Yunus Alif, seorang bekas pemain bola sepak Malaysia yang terkenal sebaris dengan pemain handalan Harimau Malaya, Allahyarham Mokhtar Dahari, Zainal Abidin Hassan, Sow Chin An dan Syukur Saleh. Karya anak jati negeri Pantai Timur ini sebagai pemain bola sepak bermula pada tahun 1976. Beliau telah mewakili negeri Terengganu sehingga tahun 1978. Kemudian Yunus Alif telah berhijrah ke pasukan Skuad Tok Gajah, Pahang Darul Makmur. Beliau menjulang nama Pahang selama 11 tahun, bermula dari tahun 1979 hingga tahun 1990. Yunus Alif turut melayakkan diri ke pasukan kebangsaan bermula tahun 1978 hingga 1987. Penglibatan saya bermula di Kuala Terengganu lah, tempat saya dilahirkan, yang mana keluarga saya, abang-abang saya ramai yang bermain bola sepak di peringkat sekolah dan peringkat negeri lah.
So dari situ saya mula berminat dari sekolah rendah lagi, yang mana di peringkat sekolah saya mewakili sekolah peringkat negeri, sekolah di bahagian negeri Terengganu serta sekolah-sekolah Malaysia. Bermula dari abang saya Najib Alif, selepas itu Datuk Abdul Alif mewakili Malaysia, dan selepas itu turun ke saya lah. Ketika saya bermain untuk Terengganu, umur saya ketika itu adalah dalam 17 tahun. Saya mewakili negeri Terengganu dan terus dipanggil untuk mewakili Malaysia. Time itu di rantau ini banyak menganjurkan piala-piala, contoh Piala Raja Thai, Jakarta Raya, Piala Presiden di Korea, skuad Malaysia A, skuad Malaysia B, dia akan bahagikan. Ada yang pergi ke Jakarta, ada yang pergi ke Korea, seterusnya itu. So, saya salah seorang dari itulah. Saya banyak mewakili negara di peringkat bawah. Ketika itu untuk kita mewakili di bahagian A amat periklah. Tapi ala bagaimana usaha dan tunjuk ajar dari jurulatih, kita bertekadkan permainan dan sampai ke kemuncak. Yes, menangnya jurulatih itu masih ada lagi sekarang ni. Haji Abdul Rahman Ibrahim di Kuala Terengganu, saya mengikut di arahan dari beliau lah. Dan selepas itu apa, Kahan Suhaiga, semua Abu Bakar, Cikgu Abu Bakar Ahmad Amalah, itu adalah Allah Yarham, Datuk Abu Bakar Daud, banyak memimpin saya ketika itu lah. Saya terima anugerah ialah salah satu dalam 84 adalah penjaring terbanyak lah Liga Malaysia, Kasut Mas. Selepas itu Olahragawan Pahang tahun 84, serta ingat dari duli ke bawah duli yang Teramat Mulia Sultan Pahang lah. Yang terbaru saya dapat AMP Lima Kota Pahang lah. Dulu adalah hanya ada menerusi akhbar dan televisyen lah. So ketika kita masuk dalam televisyen, kalau ada live telecast ke secara langsung, dan stadium tu penuh. Dia start dari petang tu, dari petang, sebelah petang, kita dah begitu meriah katanya. Meriah ke dengan gendang ke apa datangnya, dia untuk memeriahkan suasana dalam stadium lah. So, kita akan meraihkan setiap kemenangan tu dengan penonton-penonton. Mereka akan mengenali kita walaupun di luar padang. Itu yang menyeronokkan lah. Menceritakan detik manis beliau sepanjang bergelar pemain bola sepak pada tahun 1983, skuad Tok Gajah telah menjulang Piala Malaysia. Pasukan bola sepak Pahang telah diarah oleh seluruh peminat skuad Tok Gajah meraihkan kemenangan menjulang Piala Malaysia 1983. Pada tahun 1984, Yunus Alif dianugerahkan kasut emas Piala Malaysia. Seramai 3 orang pemain handalan yang berbakat menerima anugerah tersebut atas kejayaan mereka menjaringkan gol untuk pasukan masing-masing. Yunus Alif telah menjaringkan 14 gol untuk skuad Tok Gajah. Kehebatan tokoh bola sepak yang lahir pada 27 Mei 1958 ini sebagai penjaring terbanyak telah membawanya kembali menyarung jersi pasukan Malaysia untuk mengharungi cabaran pusingan kedua kelayakan Pra-Olimpik 1984 di Singapura dan pusingan kelayakan Piala Dunia. Fatma lagi sekali dengan lontaran jauh. Ambalagan. Dan tinggi di atas palang gol Yunus Alif yang mempunyai peluang yang paling baik untuk mendapatkan gol yang ke-16 bagi dirinya, seterusnya untuk mendapatkan gol yang ketiga. Bagi saya adalah pengalaman saya adalah disiplin pemain itu sendiri. Adakah mereka untuk bermain semata-mata untuk bermain saja ataupun minat mereka untuk capai kejayaan seperti pemain-pemain luar. Tambah sekarang ni bola sepak adalah satu industri.
masa ketika saya tu adalah zaman amateur. So pemain tu apabila dia meningkat, dia maju, dia berjaya, so golongan-golongan industri ni akan cari melambangkan dia adalah pemain yang teragung di Malaysia. Saya retire adalah dalam tahun 1989. Ketika itu saya mewakili negeri Pahang dan serta-merta kebawah duli Tengku Mahkota Pahang menghantar saya ke Eropah serta ke Brazil untuk saya menimba pengalaman sebagai jurulatih. So dari situ saya berkecimpung dalam bidang jurulatih dari tahun 1992 sehingga sekaranglah. Yunus Alif turut mewakili negara dalam beberapa kejohanan seperti Piala Jakarta Raya 1978 di Indonesia, King Cup 1978 di Thailand, Korea Cup 1978 di Korea Selatan dan beberapa pertandingan lain. Yunus Alif telah menamatkan karier sebagai pemain bola sepak pada tahun 1990. Yunus Alif dan bola sepak tidak dapat dipisahkan. Cintanya pada bola sepak tidak pernah pudar. Pada tahun 1991, bermulalah episod baru dalam hidup Yunus Alif. Kalau dahulu, dia sebagai pemain, kini dia seorang jurulatih. Menggalas tugas sebagai seorang jurulatih bermula pada tahun 1991. Beliau bermula sebagai penolong jurulatih skuad Tok Gajah sehingga tahun 1994. Saya bermula musim ni dengan Ria Mulia dalam bulan Januari lagi. Sebab tim ni dia nak masuk dalam peringkat Liga FAM. So saya sanggup untuk membawa pemain-pemain berbakat untuk menimba pengalaman saya bersama mereka. Tu setakat ni kita duduk dalam tempat kedua di belakang Perlis dengan jumlah mata 29. Yunus mencuba. Tahun 84 mereka menang dengan Asri dengan 3 sama. Peringkat separuh akhir mereka menang dengan 4-0 dan pada tahun 82 mereka menang dengan 3-1. Ronacai. Tantukan yang dilakukan oleh Fardo dan akhirnya berjaya dijaringkan di situ. Yunus Alif. Nomor 8 ialah Ramlan Sarman, pemain yang dikatakan mengganti tempat Dolah Saleh. Dan pengadil telah pun memulakan permainan. Pahang bertemu dengan Johor di Stadium Dharma Negara. Farizul. Satu hantaran ke tengah menggambarkan bahawa kegairahan Pahang untuk mencari gol menghadapi pasukan yang telah menunjukkan permainan yang menarik dalam 4 perlawanan terakhir mereka, mengumpul 12 mata penuh dan membelasah lawan dengan teruk. Ya, perlawanannya adalah ketika pertama kali Pahang mendapat juara Piala Malaysia tahun 1983 lah. So kita berharap, masa tu kita tak ada highway macam sekarang ni. So kita berharap dari lepas terowong Karak ni terus sampai Bentong, tap-tap daerah kita singgah sepanjang perjalanan tu. Dan kemeriahan di situ mereka sambut dengan berbagai-bagai tradisional lah, sambutan tradisional, silat, gayung apa. So sampai kita sebelah petang ke Kuantan. So di itu pun kita berharap dari Simpang Gambang sampai ke Stadium Dharma Mama, di mana ramai lagi tahun tu menyambut kita lah. Sampai ke stadium arakkan piala tu. Selepas tu ada lagi kita buat sampai ke Pekan. Sambutannya cukup meriah. Itu yang tak dapat saya lupakan lah. Pertandingan luar negara adalah lain dari kita main di peringkat Malaysia kan. So di situ kita perlu azam tinggi, disiplin tinggi kerana ya, bermain di salah satu adalah perlawanan dengan Korea, di mana ketika itu Korea sangat kuat. Kita pun kuat juga di situ.
kita sama-sama bermain, malah di peringkat pra Piala Dunia kita menewaskan mereka di sini 2-1. Itu yang tak dapat saya lupakan. Ya, saya bersama arwah Muktadhari pada tahun 1986 terakhir dia bermain dengan saya di pra Piala Dunia di Korea Selatan. So saya berganding ketika itu bermain dengan beliau. Saya bermain di bahagian midfield dan arwah bermain di bahagian penyerang lah. So beliau sangat-sangat sportsmanship ada. Kita jarang berjumpa pemain yang begitu bersemangat. Malah ketika kita melakukan kesilapan, so dia encourage kita lagi. So bangkit, teruskan, teruskan permainan. Pada tahun 1995, Yunus Alif menggalas tugas lebih besar dari seorang penolong jurulatih kepada jurulatih pula. Beliau menerajui pasukan Pahang bermula pada tahun 1995 hingga 1998. Pada tahun 1998 hingga tahun 2000 pula, Yunus beralih ke pasukan negeri tumpah darahnya, Skuad Penyu, Terengganu Darul Iman. 2001 hingga 2003, beliau kembali ke negeri Pahang sebagai jurulatih. Namun setelah hampir 3 tahun memimpin Pahang, Yunus disambar oleh negeri Pulau Pinang pada tahun 2004. Selama setahun bertugas sebagai jurulatih, Yunus kembali ke Skuad Penyu dan bertahan sehingga tahun 2008. Pada tahun 2009, Yunus memilih untuk berubah angin musim baru dengan menerima tawaran sebagai jurulatih kelab baru Proton FC dengan kontrak selama satu musim. Menurut Yunus Alif, kriteria pemain yang menjadi pilihan beliau ialah mempunyai daya ketahanan yang tinggi dan berkomunikasi dengan baik. Untuk menjaringkan 2 gol dalam masa 12 minit. Saya di bawah kenalannya dah 5 tahun lah. Saya pernah bersama dia Titing, Pelih, PBA dan sekarang ni Harimau Mulia FC. Dia, bagi saya, dia ni taklah macam coach yang lain lah, garang. Dia ni mudah kerja dengan dia, tapi kena follow lah apa yang dia suka dan apa yang dia tak suka. Sebagai coach ni kita macam senang lah dengan dia, macam kita sebagai kawan lah. Datang padang, keluar padang, apa masalah pun kita boleh kongsi dengan dia, tak ada masalah. Daripada sejarah dia dulu lah, kita tahu dia ni macam mana. Tapi daripada dari segi ilmu dia memang tak kedekut lah ilmu. Apa yang dia ada dia akan bagi ke budak-budak lah, tunjuk apa yang dia ada. Saya kalau ikut dia bawah dia ni 5 tahun, tapi banyaklah saya dapat belajar daripada dia. Daripada dulu, pengalaman dulu dia main bola sampai sekarang, dia turun kat saya. Tapi saya pun banyak berterima kasih kat dia lah sebab ada nanti sekarang ni. Saya kenal coach baru tahun ni, baru first year bersama dia tahun 2015 sama tim Ray Mulia. Coach Yunus dia seorang yang baik lah. Dia susah nak marah, walaupun kalau player buat mistake pun dia tak susah nak marah. Dia akan tegur cara baik. Kalau dia marah pun 10 minit lepas tu habis training tu dia dah okey, dah gelak-gelak dengan player. Setahu saya dia pernah dapat Golden Boot tahun 1984 masa dia bersama Pahang waktu silap saya. Itu yang saya kagumi tentang dia, yang sebab dia dari segi untuk cycle dia banyak lebih kepada, dia banyak nasihat macam cycle kita orang untuk macam mana nak score semua dalam permainan, dalam permainan. Saya bangga bersama di bawah coach yang dulunya seorang player yang bagus, dan kebanyakan player kat Malaysia ni kenal lah sama dia. Dan saya rasa ramai yang ingin di bawah bimbingan Coach Yunus. Pada tahun 2011, Yunus Alif beralih ke Skuad P-Team. Dan selepas itu beliau kembali mengemudi Skuad Singa Utara pada tahun 2013. Pada tahun 2014 pula, Yunus memimpin pasukan kelab bola sepak Perbadanan Bekalan Air Pulau Pinang
PBA PPFC yang merupakan sebuah kelab bola sepak yang bermain dalam Liga Malaysia. Tahun ini, tokoh bola sepak negara ini membimbing pasukan Real Mulia. Pasukan Real Mulia merupakan kelab bola sepak milik Tengku Fat Muazzam Shah, ananda Sultan Pahang Sultan Ahmad Shah. Pasukan ini beraksi di dalam Liga FAM. Real Mulia diberi nama bersempena kelab ternama Spanyol, Real Madrid. Antara pemain berpengalaman yang bakal menguatkan Real Mulia ialah bekas penjaga gol negara Shamsuri Mustafa, dua pemain PBAPP iaitu Muhammad Hazrul Shah Abdul Hakim dan Muhammad Badrul Hisani Abdul Rahman serta Syahril Faizal Shamsuddin dari pasukan T-Team. Kini, Yunus Alif bertungkus lumus meletakkan sasaran untuk muncul pasukan baru terbaik Liga FAM. Yunus Alif, perjalananmu jauh demi mengejar sinar di hujung destinasi. Yunus dan bola sepak tidak boleh dipisahkan bagaikan irama dan lagu. Guitar George, he knows all.